ลวกkita review dulu teman-teman. Anjir HD. Dapat banyak ikan gabus. Nila. Ikan nila. Ikan nilam. Jadi hari ini tuh panen gabus teman-teman. Gabusnya nambah. Tuh. Gue serawak bebek. Oke teman-teman, tinggal kita olah, tinggal kita pasak kali kan bedo kajeng ya ke panci. Oke, kata berapa? Ya, nengan selu juga kan? Selu. Yang sedang kita olah lebih enak nih. Soalnya ikan gabus itu licin. Nilam. Oke, beres. Ayolah, kita kasih minyak. Rebul, eh. Bilang stop dong. Stop. Sip. Aduk. Kasih kunyit.
Tuh. Oke, teman-teman. Minyaknya udah panas. Tinggal kita masukin. Ikan gabus, ikan nilam, sama ikan nila. Lalu ada nasi teman-teman. Kita udah bawa nasi. Ya. Untuk gula putih. Gula merah. Royco. Bumbu penyedap. Hujan nih. Oke, teman-teman. Air. Cukup. Sambalnya udah jadi. Mantap. Tinggal kita celupin di sini nih. Mantap. Coba, nyum. Lihat, ikannya udah matang, sambalnya udah beres, nasinya juga masih baru, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut makan. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa, kita nus dulu. Ini ada ikan gabus. Kita nus dari kepala sampai ujung ekor. Harumnya. Oke, teman-teman. Lanjut makan, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi ikan gabus itu memiliki daging yang tebal. Tuh, ketika dibuka dia langsung ngebul. Langsung keluar asap. Kita cocol sama nasi Cianjur pandan wangi. Alah, segar. Bismillahirrahmanirrahim. Mabak. Daging gabus itu mirip dengan daging belut. Tuh, tebal. Wow. Cocol sangu, cocol sambal. Kebak.
Mantap. Ngalap ya? Melanding? Melanding. Putih salam. Ngalap lagi. Mak. Oke teman-teman, lihat. Ini putih selong. Kalau di tempat saya mah malanding namanya teman-teman. Lihat. Oke. Kita patah-patah dulu seperti ini. Cocok sambal cobek. Mantap ya. Kalau yang tua caranya seperti ini, kita buka, kita ajar seperti ini teman-teman. Tambah tangkap bun. Bawak. Endul eh. Tuh. Segar. Buka dulu. Bak. Kalau ukuran yang tanggung itu, lihat. Alot. Bisa gambal. Gusti. Kan lo kayaknya tuh. Caranya seperti ini tuh, bajum. Jadi giginya itu ditekan di bagian bawah si kacangnya, atau bukan kacang atau petainya seperti ini. Kita tarik yang bawah. Oh, ngedar kusik tengen-tengennya krek sih. Jelas. Jadi makannya tuh rusuh. Kenapa rusuh? Dikarenakan udah banyak geledek, petir. Kita harus buru-buru, takutnya hujan teman-teman. Cendol. Sambalnya. Tembak. Sambal apa?
Tebal, gurih, manis, teman-teman. Sambal. Meluak. Nah, mantap ya. Sambalnya enak banget ya. Ya, ya, ntar ya, rognya. Kabusnya, mantap sih. Lu kabus. Belawak. Pup dagingnya. Ini paling enak bagian tulangnya, teman-teman. Kriuk. Hei, mantap banget. Nikmat. Jadi di alam itu emang serba ada, teman-teman. Tinggal kita mau ikhtiarnya, pasti bisa makan. Contohnya saya dari rumah nggak bawa apa-apa, cuma bawa mesin, cuma bawa keberanian, tekad. Saya panen, alhamdulillah dapat. Terus saya masak, terus saya makan, teman-teman, lihat. Sok. Nah. Canggung nata. Masih banyak nih. Sambal nang nata. Ini nyok. Tuh. Yang bikin nafsu makan itu di barengan sama pete, teman-teman. Ayo dah, buatkan dah, sabab dulu. Oke, teman-teman. Dengarkan nasinya udah habis. Ikannya juga ada sisa. Mungkin buat Yusuf. Yusuf mau kan? Oke, siap. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kenyang banget. Mungkin kita tutup dulu, teman-teman. Soalnya dikarenakan cuacanya udah mulai gelap, bentar lagi juga hujan. Terus gledek udah mulai bunyi di sana di sini. Gitu di dieu gitu nya. Itu bisa bahasa Indonesia. Kita putuskan cukup dulu sampai di sini. Besok dilanjut lagi, oke? Okay? Dadah.